menuju kebun kapulaga saya yang satunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten saya, kontennya tentang kapulaga. Inilah situasi perkebunan kapulaga saya. Rumpunnya ini udah pada berdesakan, makanya diikat seadanya. Perlu diketahui manfaat pengikatan rumpun ini diantaranya agar tidak berantakan, rapih, dan tidak mudah untuk pohonnya tumbang ke bawah. Dan yang utama, sinar matahari masuk ke area rumpun dari sana. Makanya ada sistem pengikatan rumpun kayak ini. Ini sistem pengikatan rumpunnya diantaranya supaya tumpuan rumpun itu kuat, tidak berantakan. Ya, buah besar. Ya, begitulah manfaat diikatnya rumpun kapulaga ini. Di antaranya agar tidak berantakan rumpun yang satu sama yang lain, dan sinar matahari masuk ke area rumpun biar ada proses pembungaan dan pembuahan yang baik. Terima kasih telah menonton konten saya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.